Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon Opalu. Jadi kali ini kita bakal naikkan level, terus cari Pokemon juga, terus kita bakal menjelajahi kota juga. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini aku sudah di dalam game, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center ini. Kita ganti Pokemon terlebih dahulu, kita taruh depan sini. Soalnya di sini itu banyak banget Pokemon tipe Grass ya, jadi kita bakal pakai Pansir saja untuk menaikkan level juga. Ini kita langsung saja keluar dari Pokemon Center, kita langsung menuju ke gurun itu ya. Kita langsung ke sini, Dusty. Kita langsung cari Pokemon dan kita naikkan level juga. Tapi kita naikkan level dulu lah. Nanti di akhir saja kita bakal tangkap Tangela. Kalau ketemu saya ini mungkin oke ya. Kalau nggak ketemu juga nggak oke, juga nggak apa-apa. Yang penting kita cari Pokemon dan kita naikkan level terlebih dahulu. Ini kita serang dulu, kita hancurkan, kita kalahkan dia sampai Pansir naik level atau enggak gitu, Pokemon lain juga naik level ya. Lagian juga Swalpin kita juga belum evolusi, aku juga enggak tahu ya level berapa itu bisa evolusi. Tapi enggak apa-apa lah ya, ini kita bakal naikkan level juga. Kita serang terus sampai dia kalah. Kalau sudah kalah kita bakal cari Pokemon lain. Pokoknya kita bakal naikkan sampai level 20-an lebih lah. Biar nanti kalau ketemu trainer atau ngelawan apa itu gym leader, kita bisa melawannya dengan mudah. Jadi kalau kita nggak naikkan level seperti ini itu sangat susah ya. Jadi kita bakal naikkan level, cari-cari Pokemon juga. Siapa tahu ketemu dengan shiny kalau oke. Kalau nggak oke juga nggak apa-apa. Ini ada full pix, kita kabur saja, kita cari Pokemon lain yang muda ya, yang ada grassnya. Tangela kan ada grassnya ya, bisa kita kalahkan dengan tipe api kalau ketemu. Dan ini ketemu dengan full pix lagi, kita bakal keluar saja, kita bakal cari-cari Pokemon lain. Siapa tahu ketemu dengan Pokemon lain. Kita lihat ternyata ketemu dengan full pick lagi dong. 3 kali loh ini ketemu dengan full pick. Masa nggak ada Pokemon lain kah di sini? Setahu aku di sini kan ada itu tadi Sandile, terus ada full pick, ada Tangela, terus yang satunya nggak tahu ya ada Pokemon apa lagi yang ada di sini. Biasanya kan ada 4, tapi aku juga nggak tahu ada berapa Pokemon yang spawn yang di sini. Kita cari-cari saja terlebih dahulu sambil lihat-lihat. Ternyata di sini ada Ekans juga, berarti totalnya 4. Ada itu kan Tangela, Sandile, Vulpix, terus Ekans, terus yang satunya ada apa lagi aku juga nggak tahu. Pokoknya kita bakal lihat saja. Ini nggak ketemu sama sekali loh sama Tangela. Masa yang muncul ini aja, astaga. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, sambil naikkan level kita serang terus sampai dia kalah. Astaga, ini mau mati dong Pansir kita. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita sudah berhasil mengalahkan Sandile ini. Kita langsung cari Pokemon saja. Kita lihat itu dapat move baru itu, tapi kita nggak pakai ya, kita lupakan saja. Akhirnya dia evolusi juga Swalpin. Jadi apa ini ya namanya ya, aku juga nggak tahu ini. Kita bakal lihat saja evolusinya namanya. Ternyata Norspear ya, keren banget ya lumba-lumba dia ini ya. Ada culanya tapi dia keren banget ini. Kita save terlebih dahulu, kita langsung berburu lagi, kita cari Pokemon lain, kita sambil naikkan level juga, siapa tahu ketemu dengan shiny. Kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa. Ini ada Sandshrew di sini, ternyata kita hancurkan. Berarti ada berapa itu? Ada Tangela, Vulpix, terus ada Sandile, Sandshrew, terus ada lagi Ekans,
5 dong di sini ya. Banyak banget ya berarti ya Pokemon yang ada di sini, ada 5 totalnya. Ini kita serang terus sampai dia kalah, kita bakal cari-cari lain. Semoga aja ketemu dengan Pokemon bagus di sini. Pokoknya nanti kita bakal tangkap Tangela ya. Agak susah nih spawnnya Tangela di sini. Kita lihat dulu, akhirnya muncul juga Tangela tapi level 14. Nggak aku tangkap ya. Kita naikkan level saja. Dia ini kalau nggak salah tipe itu ya, Grass Ground ya. Keren banget dong dia. Ini kita diserang, soalnya aku serang pakai Fighter nggak mempan itu. Kita coba pakai api tuh, gigi banget dong, super efektif. Berarti kita bisa kalahkan Tangela ini dengan tipe api ya. Akhirnya shiny Budeo kita evolusi. Jadi apa nih? Kita bakal lihat ya warna Pokemon-nya. Pasti keren banget ini. Gigi banget ya Roselia ya. Warna itu mawarnya keren banget, hitam sama ungu, keren banget, gigi banget ya. Ini kita save terlebih dahulu, terus kita cari Pokemon lain sambil kita naikkan level juga ya di sini ya. Ini ada Sandshrew. Kita langsung melarikan diri saja. Lebih enak ketemu dengan Tangela, jadi bisa one hit kalau kita serang pakai tipe api. Ini kita langsung saja cari-cari lagi. Kita lihat kita ketemu dengan siapa. Ternyata Ekans. Kita langsung keluar saja, nggak usah kita lawan. Pokoknya kita naikkan level ya. Ini aku sudah di sini ya, sudah ganti Pokemon, ganti Roselia, dan levelnya juga sudah gede banget. Levelnya sudah aku naikkan semua dan lumayan gede. Ini Roselia sudah level 23. Shiny Roselia kita keren banget. Ini kita bakal cari itu ya, Tangela ya di sini ya. Kita bakal cari, kalau ketemu langsung kita tangkap saja, terus kita bakal langsung keliling kota, menjelajahi kota. Ini kita lihat, semoga aja Tangela, kita lihat saja. Akhirnya Tangela juga, ini aja ya, kita bakal tangkap dia. Kita tangkap seadanya saja, meskipun kita nggak ketemu dengan shiny juga nggak apa-apa ya ini ya. Yang penting kita sudah berhasil menangkap Tangela, terus kita bakal lihat dan menjelajah kota ini. Ini kita langsung saja ganti Pokemon. Kita ganti apa nih? Kita ganti Pansir saja lah ya. Kita serang pakai apa nih ya? Kita coba ini, kita diserang dahulu dan super efektif. Kita lihat, kita serang pakai Lick saja. Soalnya kalau Lick ini darahnya berkurang sedikit, jadi kita bisa menyerang atau menangkap dengan mudah. Ini kita dibikin tidur dong. Astaga, gimana nih? Kita ganti Pokemon saja ya, kita ganti Luxio. Dan setelah itu kita bakal serang pakai Bite ya. Semoga aja nggak one hit kalau kita serang pakai Bite. Ini kita langsung serang saja, tapi ini kita diserang dahulu sama dia. Ini kita diturunkan akurasinya. Astaga, kita serang pakai Bite, kita lihat serangannya. Astaga, miss dong. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, ini akhirnya nggak miss. Itu dia, tinggal sedikit. Kita bakal coba lempar saja. Ini kita dibikin tidur lagi. Gigi banget ini ya Tangela ya, bisa dibikin tidur aku ini. Tapi ya udahlah, kita langsung lempar saja dengan Pokeball. Semoga aja sekali lempar ketangkap ini Tangela kita. Kita lihat akhirnya ketangkap juga. Terus habis itu kita bakal langsung kembali ke Pokemon Center, kita heal Pokemon kita, terus kita bakal langsung menjelajahi kota. Soalnya aku belum menjelajahi kota ya, aku juga nggak tahu kelanjutan story ini kita harus ngapain juga nggak tahu, makanya kita menjelajahi kota ini. Ini kita lihat dapat naturnya jelek banget ya naturnya ya. Startnya juga jelek, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Kita bakal cari Pokemon lain saja kalau ketemu dengan Pokemon bagus. Ini kita langsung kembali ke kota, kita langsung ke Pokemon Center, kita bakal menjelajah kota ini. Siapa tahu kita ketemu dengan itu ya, item bagus ya di kota ini ya. Pokoknya kita langsung menjelajah saja. Ini kita langsung tanya-tanya orang yang ada di sini, kita harus ngapain.
Pokoknya kita bakal itu ya, masuk rumah satu per satu. Semoga aja ada yang memberikan item yang bagus gitu ya. Ini kita coba masuk rumah ini, kita coba tanya-tanya apakah ada sesuatu di sini. Kita lihat dan kita tanya, itu apa tuh? Aku juga nggak tahu. Oh, kita dapat macho brace. Terus ini kita lihat, nggak ada apa-apa kah? Kita coba cek juga di tong sampah, siapa tahu ada sesuatu. Dapat rare candy dong. Gede banget ya rare candy kita ini, banyak banget, keren banget, dan cocok untuk menaikkan level Pokemon kita kalau Pokemon kita rendah levelnya. Ini kita tanya-tanya orang yang ada di sini, nggak ada apa-apa kah? Ini kita coba tanya juga, kita cek juga tong sampah, siapa tahu dapat sesuatu. Dapat shuttle bell. Aku juga nggak tahu ya fungsinya shuttle bell itu buat apa, tapi nggak apa-apa lah, kita langsung keluar saja, kita cari rumah yang lain. Ini sepertinya gym leader nih. Ini kita coba tanya dulu orang yang ada di sini. Kita coba tanya, nggak ada apa-apa. Ini juga kita coba tanya. Kita coba ke bawah juga ya. Oh, ternyata di bawah kita nggak bisa lewat ini. Berarti kita coba cek ini gym leadernya, ternyata nggak ada. Kita coba ke atas, ini ada orang berkuda. Kita coba tanya, nggak ada apa-apa kah? Iya, nggak ada apa-apa ini ya. Kita nggak dikasih sesuatu. Berarti kita coba ke arah kanan. Kita lihat ya di kanan ini ada apa. Rute 5 ternyata. Oh, kita nggak bisa lewat ini. Berarti kita harus lawan gymnya mungkin ya. Itu ada gala di atas, tapi kita coba ke sini dulu. Di atas itu ada gala. Kita coba masuk ke rumah ini juga. Kita coba tanya, siapa tahu ada yang memberikan item. Lumayan juga kan buat koleksi itemnya juga. Ini kita lihat nggak ada apa-apa. Ini kita coba tanya juga nggak ada apa-apa. Ini kita lihat, ternyata kita dikasih air cutter. Cocok banget ini ya buat Pidgeotto ya. Mungkin nanti kita bakal ganti Pokemon ya. Pansir kita nggak aku pakai, dan kita pakai itu saja, Pidgey. Terus ada Ralt, ada Tangela, ada itu Norspear, dan juga ada itu Luxio ya. Itu aja yang kita pakai. Ini kita coba tanya orang yang ada di sini, nggak ada apa-apa. Kita coba ke arah atas ya. Di atas itu ada jalan ternyata. Ada 3 jalan dong di sini ya ternyata ya. Tapi ini kita nggak boleh ke sana. Berarti kita harus selesaikan quest terlebih dahulu ya di sini ya. Kita bakal langsung ke gala. Ini sepertinya ada festival nih. Kita coba masuk ke rumah ini dulu. Kita coba tanya, nggak ada apa-apa. Ini kita lihat, sama aja kah? Ternyata sama aja, nggak ada bedanya dong ini juga. Kita coba tong sampah, nggak ada isinya. Kita langsung keluar saja. Kita langsung ke kanan, ternyata nggak bisa ini. Berarti kita harus dari bawah ya, soalnya di bawah itu ada gala. Kita bakal lihat perbincangannya seperti apa atau story-nya seperti apa, aku juga nggak tahu. Pokoknya kita lihat saja ini si gala. Kita bakal lihat. Pokoknya nanti kita mungkin lawan gym leader yang ada di sini ya. Ini gym leader kedua, tapi kita bakal lihat dulu lah story-nya. Keren banget itu ya, Voltrop di lempar-lempar atau Voltrop-nya yang loncat-loncat itu. Astaga, dasar badut. Ini kita lihat, ternyata ini gym leader-nya. Nih kalian bisa lihat, dia gym leader. Dia naiki Tangela ya. Apa kakinya nggak kena duri-duri itu? Astaga. Namanya juga game ya, jadi seperti itu. Ini kita lihat saja perbincangannya seperti apa. Ini sepertinya ada makanan sesuatu ini. Kita bakal lihat saja. Ini dia lagi mencari peserta untuk memakan ini. Dan astaga, didorong dong dengan gala. Curang banget ya si gala ini. Kita bakal lihat, kita disuruh memakannya ini mungkin ya. Kita bakal lihat, ini sepertinya ada sesuatu nih. Pingsan ini sepertinya dia ya. Kita bakal lihat kita berada di mana ini. Kita bakal lihat saja story-nya. Ini sepertinya di atas langit dong ini. Ada apa ini di atas langit? Dan ini juga di angkasa. Kita bakal lihat saja. Ini sepertinya itu ya, Pokemon Legend-nya ya.
tapi belum ditampakkan wujudnya Pokemon Legend ini. Kita bakal lihat kelanjutannya, story-nya seperti apa. Ini kita sudah berada di sini dong. Ini ada apa nih? Kita bakal lihat. Help, dia minta tolong ya. Dia minta bantuan nih Pokemon. Dia sedang sekarat, kasihan banget. Ini kita sepertinya dibangunkan nih dengan galah. Gara-gara makanan itu mungkin kita jadi pingsan terus mengigau. Ini kita lihat perbincangannya. Sepertinya tadi itu mimpi ya kita ya, mengigau ya. Kita bakal lihat saja kita harus kemana. Kita lihat perbincangannya. Ini ada Pokemon yang dicuri sama tim Gatling, dikeluarkan sama si Gala. Ini kita harus kemana, kita bakal cepatkan saja. Kita lihat, kita disuruh ke ini dong, Kevira Canyon. Kita disuruh ke sana ya. Tapi kita coba cek dulu orang-orang yang ada di sini ini jual apa. Ada incense. Incense ini buat apa ya? Gak seberapa paham, atau cuman buat memunculkan Pokemon yang langka, aku juga gak tahu ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ini kita coba tanya, gak ada apa-apa. Orang yang ada di sini ini juga ada sesuatu kah? Apa nih, beli 100 Pokedollar. Kita lihat, ternyata gak ada apa-apa dong. Astaga, aku kira dikasih sesuatu tuh. Ini kita coba tanya orang yang ada di sini. Kita lihat, ada sesuatu kah? Gak ada. Ini kita coba tanya. Ternyata sama aja, gak ada apa-apa. Ini juga coba tanya ya, ada sesuatu kah? Gak ada. Kita langsung menuju ke sini nih. Ada orang juga, orang main gitar. Ternyata sama aja, dia malah nyanyi dia ya. Astaga, kita harus ke Kevira Canyon. Itu di mana ya tempatnya ya? Aku juga nggak tahu, atau di lokasi bawah. Kita bakal coba ke sana. Kita lihat saja apakah benar di bawah sini. Kita lihat sini dulu lah. Kita lihat ternyata bukan. Terus kita coba di bagian bawah sini. Ini kita coba tanya juga, nggak ada apa-apa gym leadernya, soalnya di atas. Kita coba ke bawah. Dan kita berada di Kevira Canyon. Di depan sana ada trainer dong. Kita coba ke bawah. Ini ada bola Pokemon. Kita dapat Super Potion. Kita bakal lihat ya di sini itu ada Pokemon apa. Kita bakal lihat saja. Ternyata ada Pokemon Salandit ya. Ini Pokemon tipe Poison dan juga tipe Api. Dan juga speednya GG banget dia ya. Tapi kita bakal menjelajah di next video saja lah ya. Soalnya terlalu lama kalau kita langsung menjelajah kalau sekarang. Jadi kita bakal langsung ke Pokemon Center, terus habis itu kita bakal sudahi saja video kali ini. Ya, cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.